Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar sidang cerai pasangan public figure Angga Wijaya dan Dewi Persik Senin 1 Agustus 2022. Sidang kali ini beragendakan putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dewi Persik maupun Angga Wijaya tidak hadir dalam sidangnya kali ini, sebab kedua prinsipal hanya diwakilkan oleh masing-masing kuasa hukumnya. Sandi berharap apabila keduanya sudah diputus cerai, diharapkan Angga Wijaya maupun Dewi Persik bisa tetap menjalin komunikasi secara baik. Diketahui, jika sidang sebelumnya pada Senin 25 Juli 2022, Angga Wijaya memboyong keluarganya untuk menjadi saksi di sidang cerainya dengan Dewi Persik. Namun, Dewi Persik sendiri nyatanya tidak ingin memberikan saksi dalam sidang, sebab Dewi Persik ingin proses perceraiannya bisa segera diputuskan. Sebab Dewi Persik menganggap jika keterangan saksi dari pihak penggugat yakni Angga Wijaya sudah cukup. Sebagai informasi, Dewi Persik resmi menikah dengan Angga Wijaya pada 10 September 2017. Kemudian pada 20 Juni 2022, Angga Wijaya yang merupakan suami ketiga Dewi Persik mendaftarkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam berkas permohonan cerai, Angga Wijaya menyebut faktor perbedaan prinsip sebagai alasan ingin pisah dari Dewi Persik. Namun, belum diketahui perbedaan apa yang dimaksud. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.